kita ambil, kan akan mengukur nih pakai ya pengukuran 75. 75. Nah, 75. Karena kita bacanya 76, iya. Tambahin, nah, Pak. Tambah 1 mm. Tambah 1 mm. Washer. Iya. Ya, ini replacement rod-nya 75, washer-nya 1 mm. Jadi 76. Kita patokan ngambil 75 kenapa? Berdasarkan ukuran hasil dari pengukuran. Hasil pengukuran. Jangan sorong. Oh iya, jangan sorong itu kita kan 75,90. Berarti kita ngambil di sini. Nah, ini namanya apa 75. Nih? 75. Ini replacement rod. Replacement rod 75. Ya? 75. Dan washernya adalah 1 mm. Okay. Jadi 76. Iya, sip. Kenapa pak washernya 1 mm? Kenapa enggak 2 atau 0,5? Nah, gitu. Kenapa itu? Dibulatkan ke atas apabila di atas 50, 0,50 sebaiknya dibulatkan ke atas. Oh, apabila di bawah 0,50 dibulatkan ke bawah. Contoh 75,25 dibulatkan jadi 75. Jadi di atas 0,5 ke atas. Pas kalau 75,00 berarti 75,00. Tapi kalau 75,50 berhubung washernya ada di sini 0,5 berarti tambah aja 75 ditambah washernya 5 75. Itu pas ya Pak. Ya. Pas ya. Pas ya. Pas ya. Sip.